siapa? Asep. Eh, Yehan. Apa fotoan wae ka Asep teh ningan masak jeung Abi yuk. Masak naon? Ya masak kayu. Ya udah atuh Momis, kalau kayak gitu kita masak ya. Momis, hari ini aku Syafiran dan si centil nan imut karena Bima lucu. Zehan bakal kasih rekomendasi menu masakan yang super duper easy buat dirikuk di rumah. Ada cumi buncit bumbu emas yang bikin gemes. Sarden seha yang beneran ngena. Dan ada dessert puding yang lembut banget. Penasaran kan sama rekomendasi masakan dari kita? Langsung aja yuk kita masak. Let's start cooking. Mami! Mami! Waduh, sekarang aku, Zehan sama Mama mau bikin menu yang enak-enak, yang bumbunya semua medok. Kalau di dikuk pasti ngenak bisa. Tapi dangukun dulu, iya biasa nak. Cumi terasa gede jempol. Namun Mama Abi malu terasa gede. Menikir tuh. Nah Mamis, jadi cuminya aku mau kasih tips and trick biar cumi itu dimakan gak ngegegel gitu. Gak kayak ban karet. Jadi caranya tuh cumi yang udah bersih. Ini kita kasih baking soda atau baking powder. Tuang ge. Oh, dia mau katanya. Jadi baking powder atau baking soda itu, dia itu bisa nge-breakdown protein atau serat-seratnya jadi lebih halus, makanya dia mudah empuk gitu. Terus biar aktif, karena ini baking soda, aku tambahin jeruk nipis atau jeruk lemon. Bebas ya. Tuh, dia langsung aktif. Udah tinggal diauk-auk aja. Wak-wak ye. Oh, diwak-wak ye. Sabar atuh. Aduh, siap. Mumis, kalau udah dikasih baking soda atau baking powder, diimin aja 5 menit cukup. Sembari nunggu ini, kita mau bikin bumbu gulenya. Nah, buat bikin bumbu gule, simple banget. Ini aku udah siapin bumbu halus. Jadi bumbu halus itu terdiri dari bawang putih, bawang merah, jahe, cabai merah keriting, cabai merah besar, dialusin sampai benar-benar harum. Ada ketumbarnya juga sama jinten. Terus ini juga aku ada kunyit yang udah aku ulek. Ini kasih aja sekitar satu ruas jari ya. Dan Momis, karena bumbu halus ada kemiri sama kunyit, jadi numisnya tuh wajib mateng. Iya, betul. Kalau gak mateng teh meni bau langu, tau gak bau langu, bau mentah. Nah jangan lupa, ini juga aku tambahin apa ini namanya? Sereh. Sereh sama daun jeruk. Ingat kalau daun jeruk wajib diremet-remet. Tuh. Udah deh, ini tinggal ditumis-tumis aja sampai dia mateng. Taunya mateng itu gimana? Taunya matang itu si bumbu itu bakal misah sama minyaknya. Nah nih Mumis, lihat nih, mah. Jadi kalau bumbu udah matang, dia tuh warnanya jauh lebih gelap, sama minyaknya tuh keluar. Kalau udah gini, kita bisa tambahin air. Ingat ya, kalau bikin gulai cumi, cumi tuh kalau dimasak tuh emang dia menciutin ngeluarin air. Jadi air yang kita pakai buat ngerebusnya, jangan terlalu banyak. Jadi kita godok aja mas sampai dia tanek bumbunya. Sekarang aku mau bentuk isian cuminya. Tadi kan cuminya udah dikasih baking soda. Ini wajib dibilas. Oh, cuci lagi. Mandiin lagi cuminya. Oke. Okay. Ayo ya, suruh mandi. Kalau ada baking soda ya nanti rasanya ada rasa besi gitu. Mandi ya. Yeah. Nah, pinter. Nah, kalau udah gini dijamin cumi kita bakal empuk banget. Gak alot. Nah Mami, sekarang buat bikin isiannya, kita tuh pakai tahu. Ini tahu masukin aja, pilih tahu putih. Dibejak-bejak mah, boleh mah? Boleh. Nah boleh dibejak-bejak atau paper ya. Gantian aku. Oh kamu mau. Si JJ mau katanya, Sep. Terus so, aku tambahin daun bawang. Ayo atuh, tok, mangga. Yo. Ini aku tambahin bawang putih sama bawang merah. Kenapa? Nah, ini aku tambahin telur. Oh, masuk telur. Masukin je, aduh. Hancurin lagi. Sama tambahin tepung tapioka atau tepung maizena boleh. Ayo. Wih, pinter ya Jehan. Nah. Jangan resep, Je. Aduk terus. Sembari itu aku mau kasih seasoning. Ini aku tambahin gula, 1 sendok teh. Lada, 1/2 sendok teh. Penyedap 1/2 sendok teh dan juga garam 1/2 sendok teh. Nah, aduk terus. Domba teh 2, domba bikang 2, nana, ayina, ugas ngaloba,
halus gini, ih cakep pisan. Iya, siapa dulu nyace? Nih sekarang aku masukin ke plastik segitiga. Biar mempermudah isinya, Momis. I got a bet, I bet you can't lose. I'm giving you a move and a step that puts holes in your shoes. Jadi caranya ini teh gampang. Biar gendut ya, biar gendut. Betul. Satu ya aku contohin, ini satu. Jadi ngisinya setengah aja. Gak boleh sampai full. Kenapa? Karena cumi ini bakal menciut pas mateng. Kalau misalnya diisi sampai full, pas dia menciut keluar semua isinya. Oh iya, berarti. Jadi tuh, kayak dia setengah ya, aja segini. Ya. Dan kepala cuminya masukin lagi. Masukin lagi. Tuh, lihat tuh. Ini kita tusuk satenya teknik jelujur. Tusuk ke depan. Tuh kayak gini. Langsung kita belokin. Suka jahit kah, Jeje? Tuh, tinggal dijelujur kayak gini. Nah, tuh wajib kejelujur gini ya dua-duanya kena. Biar dia nanti nggak kebuka pas direbus. Ini udah, sekarang ayo Je, silakan Je. Nih. Kenapa? Iya teh cumi teh di naunan deh, nggak segitu. Mau dimasukin ke bumbu dong. Ini aku masukin ya. Nih, aku masukin dulu cuminya. Nah, tuh lihat tuh. Wow, tuh Je. Waduh, Je. Masuk pisan, Je. Wah, ini banget. Masuk pisannya. Emang nyunah, Sep. Nah, kan ini mah tuh lihat tuh. Biarin aja, ini tuh kayak airnya nggak banyak. Nanti cuminya bakal mengecil, bakal susut dan ngeluarin air. Nah ini kalau udah masuk semua cuminya, aku mau tambahin santan kental. Jangan lupa Momis, ini wajib kita seasoning. Ada lada 1 sendok teh, boleh kaldu, boleh penyedap 2 sendok teh. Lalu ada garam 1 sendok teh, dan juga gula 2 sendok teh. Nah, kalau udah gini, tinggal kita aduk. Momis, ini kita tunggu kurang lebih 10-15 menit ya. Nah Momis, lihat nih Momis. Wow. Ini udah mateng, saatnya kita plating. Ini dia Momis, cumi buncit gulai emas. Ini katnya bikin gemes. So easy. Masak-masak, so easy.